Kalau menurut Ibu, ada masukan nggak, Bu, untuk kedepannya lagi, Bu? Acaranya sangat bagus, karena terutama bukunya ini kan sangat menginspirasi. Perempuan juga sangat bangga dengan buku ini, jadi semakin memotivasi kami, ya kan, untuk kedepannya bisa seperti Bu Mary nih, ya kan, dia selain komisaris BRI, dia juga ketua asosiasi logistik, di mana logistik kan biasanya transportasi didominasi oleh laki-laki, tapi kan dia bisa memberikan, kalau dia juga bisa, dan dia juga seorang ibu rumah tangga. Menurut kami ya sangat bagus sekali. Untuk Pak Sarosa juga sama. Dia benar-benar memperhati, ya, dia bisa tahu gimana keadaan kota kita pada saat corona, kan? Dia bilang gitu, sampai ternyata benar-benar berbeda dengan Jakarta yang seperti biasanya. Harapan terakhir, Bu, harapan kedepannya, Bu? Harapannya banyak penulis-penulis yang seperti beliau-beliau ini sih. Kalau untuk beliaunya pastinya semakin sukses, ya. Ya. Izin nama lengkap, Bu. Nama lengkap Bu Yeni. Saya Afriana. Afriana sebagai? Oke. Okay. Indonesia Women and Transportation. Oke, okay, siap-siap, mantap, Bu. Oke. Okay. Siap.